baik menyangkut keberadaan atau masih adanya saudara kita yang tergabung dalam kelompok-kelompok ya, yang masih memperjuangkan Papua Merdeka ya, belum menyadari ya. Saya juga menghimbau kepada saudara kita masyarakat Papua yang ada dalam kelompok-kelompok yang berseberangan, yang berlawanan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kita akhiri ya masa lalu. Ini adalah kehendak Tuhan ya, kalau kita bicara dalam konteks teologi, dalam konteks gereja, dalam konteks agama, ini kehendak Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama berada dalam Negara Kesatuan ini, dan kita sama-sama bisa membangun daerah ini, daerah Papua. Kita akhiri bahwa 1969 PPRA itu final. Supaya kita hidup ini tanpa ada perbedaan-perbedaan dan tanpa ada ideologi-ideologi lain dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ideologinya satu, ideologi Pancasila itu.